Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan di mana Al-Qur'an ditunjukkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala darinya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Salah satu ibadah yang dapat kita perbanyak di dalam bulan puasa adalah dengan memperbanyak zikir. Zikir adalah salah satu rutinitas ibadah yang dapat mendekatkan kita dengan Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surat Al-A'raf ayat 28. Berikut contoh beberapa zikir yang dapat kita perbanyak selama bulan Ramadan. Yang pertama yaitu tasbih, subhanallah. Meningkatkan pengucapan subhanallah sebagai bentuk kepengagungan kepada Allah atas segala kesempurnaannya. Yang kedua yaitu tahmid, alhamdulillah. Mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga yaitu takbir, Allahu Akbar. Mengakui kebesaran Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah Maha Besar. Yang keempat yaitu tahlil, la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kelima yaitu salawat. Mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Melalui perbanyak zikir, kita dapat mendekatkan hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan hanya rutinitas ibadah, tetapi juga sarana untuk mendekatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selama bulan Ramadan ini, mari kita memanfaatkan setiap momen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita bisa mendapatkan pahala darinya dan dosa-dosa kita diampuninya dan kita mendapatkan keberkahan yang tiada tara. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.